Setelah dinanti ribuan masyarakat, perayaan Jakarnaval 2013 akhirnya digelar pada Minggu sore. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menjadi tokoh utama yang ditunggu penampilannya oleh warga. Jokowi pun tampil dengan busana unik dengan penutup kepala yang begitu berat. Seperti apa Jakarnaval dan penampilan Jokowi? Berikut liputannya. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, perayaan ulang tahun Ibu Kota Jakarta kini dimeriahkan oleh karnaval dengan tema keajaiban ondel-ondel yang dimeriahkan oleh ondel-ondel raksasa dan ratusan peserta karnaval. Sekitar pukul 3 sore, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo didampingi wakilnya Basuki Cahayapurnama membuka perayaan Jakarnaval 2013. Mulai dan diberangkatkan. Iya, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Jakarnaval 2013. Sebelumnya Jokowi sempat mengomentari bajunya yang membuatnya tampak seperti kaisar Cina, lengkap dengan penutup kepala yang berat dan menjulang tinggi. Berat nggak, Pak? Berat banget. Berat banget. Ini tuh boleh dipakai, Pak. Gantengan, Pak. Apa? Apa? Pak, ini rancangan siapa, Pak? Hah? Rancangan siapa? Rancangannya Heru Mataya. Oh, Mas Heru. Gak tahu, tanya yang kerancang rasanya. Tahu-tahu saya pakai gitu aja. Ratusan peserta karnaval dan iring-iringan tarian, musik, ondel-ondel dan parade mobil hias berjalan setelah Jokowi meninggalkan Balai Kota dengan menunggangi kuda. Bak seorang raja, Jokowi diarak dan dielulukan oleh masyarakat yang hadir pada karnaval tersebut. Karnaval ini disambut antusias ribuan warga dari dalam maupun luar kota Jakarta yang menyemut di sepanjang jalan depan Balai Kota hingga Bundaran HI. Wah, sangat bagus sekali, sangat menghibur rakyat, terutama rakyat kecil ya. Saya habis dinaikin BBM, mudah-mudahan hati mereka terhibur. Dari Padang? Dari Padang, Ibu Jojo datang ke Padang untuk ini, Bu. Iya, spesial untuk lihat karnaval ini. Jauh-jauh datang dari Padang, gimana Bu komentarnya? Menurut saya bagus sekali. Bagus sekali ya. Saya kebetulan baru kali ini ngelihat acara ini. Masyarakat pun berharap pelaksanaan karnaval seperti ini bisa kembali diadakan di tahun mendatang yang tentunya lebih semarak lagi. Dari Jakarta, Hafia Yahya, Ahmad Trisabdo Aji, Metro TV.